Tuhan. Oke guys, kita nge-vlog dulu. Kali ini kita sendiri dulu. Vlog. Nggak bisa lewat sini. Nah, itu ada orang lari itu. Sebenarnya di sini gue mau nge-review ini sih, nge-review ini bangunan baru nih dari Stadion Lapangan Serbaguna. Jadi rapi banget sih, keren sih, mantap sih. Ini juga bisa Instagramable. Cakep sih ini sih. Tadinya ini nggak ada, tadinya ini lahan kosong semuanya. Cakep sih ini sih, buat nongkrong-nongkrong, buat ngumpul-ngumpul enak, tapi tetap jaga prokes. Cakep sih ini sih. Ini lokasinya di Lapangan Serbaguna. Tuh ada konten juga atau foto. Cakep banget deh. Gue mau nge-review sih sebenernya sih. Yes. Cakep banget sih, parah sih. Nah, kalau ini apa? Oh, ini tempat duduk. Ini tempat duduknya ya. Kayak ya buat nyantai-nyantai enak sih di sini. Terus apa nih? Kolam ikan. Nah, itu kantor polisi tuh. Apa di sub kantor polisi. Cakep sih. Kita ini kali ya, kita masuk ke dalam situ tuh. Bentar. Kita masuk ke dalam. Wish. Masih kosong ya, kayak hati ya. Yeah. Tuh. Rame cuy. Ada tempat sepedahannya juga. Nih, cakep juga nih. Mantep. Bekasi mantep, oh iya. Selamat ulang tahun juga nih buat Bekasi yang ke-25. Semoga tambah sukses dan selalu bersih lah, pahamkan maksudnya. Keren sih ini sih, asli. Nah, itu tempat buat sepedahan tuh, buat nyantai-nyantai juga enak sih, adem lagi. Ini buat sepedahan.
sayangnya becek ya guys. Nah itu juga tempat apa tuh? Coba kita kesana ya. Oke, cakep sini sih. Buat nongkrong-nongkrong enak tuh. Nah itu rumah sakit tuh. Kalau ada yang sakit bisa diobatin, kecuali sakit hati. Tuh rumah sakit tuh. Kalau yang sakit situ, kalau yang nggak bisa disakitin, sakit hati ya, nggak bisa diobatin. Adem sih ini sih, enak. Nah itu lagi pada ngonten juga tuh, apa tau lah apa. Mantap sih, mantap. Ini juga dibilang ini buat Instagramable, cak, buat foto-foto. Nonggeng. Nih ini apa ini? Nah pokoknya gitulah intinya lah. Bagus sih. Nih buat skate apa? Buat sepeda juga kayaknya. Buat sepeda juga. Buat dia bersepeda ini. Keren sih, keren. Mantap, kasih mantap. Tuh, lagi pada foto-foto. Mantap sih ini Bekasi. Ini buat sepeda apa ya? Nggak tahu juga. Tanya aja ke orang Bekasi, ke yang apa sih konstrukturnya. Dulu kalau lihat situ ramai banget. Ada latihan atau juga apa namanya chassis yang buat masuk-masuk polisi kadang-kadang. Semangat deh ya. Keren sini sih. Kita review. Cakep sih, parah sih. Ini tadinya tuh emang ini doang, lahan kosong. Tahan dulu, ada yang foto. Mantap. Oke, sekian vlog dari gue. Ntar tunggu aja videonya, oke? Bye-bye.